Baginah dalam bulan ke-12 juga termasuk haram, banyak sekali anjuran-anjuran yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan tersebut, di bulan ke-12. Enggak di bulan-bulan lainnya, enggak di Ramadan, enggak di bulan Syawal, enggak bulan Dzulqa'dah, enggak di bulan Dzulhijjah. Apa itu anjurannya? Tentang masalah korban, tentang masalah ibadah haji, tentang masalah puasa di bulan haji, tentang masalah takbir Idul Adha dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasibul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min adin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا مولانا محمد الفاتح لما أغلق خادم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاله صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر حبايب ذرية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم معاشر العلماء ورثة الأنبياء معاشر حجاج الحاضرين والحاضرات أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الله قبلنا سمع حاجة كده يا سيدي هذا كده اللي بالصحة والعافية يوم يوم بالمنفعة واسكن رزق كده اللي بانجان عمر كده في طاعة الله مع النظف والعافية عاجبة dan akhir hayat tidak semua dapat husnul khatimah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimin wa mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajma'in waj'al akhir kalamina 'inda ajalina qawla la ilaha illallah mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan Islam dapat husnul khatimah Amin. Allah. Amin. Dibimbing oleh Habibina Muhammad Sallam. Dihadirlah Habibina Muhammad Sallam. Wal Anbiya wal Mursalin. Wal Auliya wal Syuhada wal Salihin. Amin ya Rabbal. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah
موضوعات عن قريب كل له منه نصيب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكل دان أو نسيب وهو مصيبة عامة. يا الله بها الحبيب فؤاد محمد أمين البحر حفظه الله وتحياتي والمكرم المحترم الحبيب الفاضل وزير فاضل الحبيب عمر بن علي الحداد حفظه الله وتحياتي قلو كده برسماء المكرم المحترم بباكيج عثمان قرطبي سكر ورقا حفظهم الله وتعالى بحياتهم بكيزيوكا المكرم المحترم الحاج عبد الرشيد حفظه الله وتحياتي. مرحبا ابلاينا بالعلم علماء براتوكوف مشاركات حاضر حاضرات semuanya tidak saya sebutkan nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kepada beliau sahibul bait khususnya hafizahumullah wa hayatihim hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini berada di tempat yang mulia ini dalam acara sangat mulia istimewa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkurullah khaira kathira, udhkurullah kathira. Inilah kalian berzikir kepada Allah yang sangat banyak sekali dianjurkan untuk kita berzikir kepada Allah dan memberikan manfaat yang luar biasa dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidikillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dapat ketenangan dalam jiwa-jiwa kita, mengalami bermanfaat di dunia maupun akhirat kelak dengan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini tadi mengerjakan alhamdulillah salat isya berjamaah, ditambah lagi ba'diyatul isya, ditambah lagi telah membacakan tahlil, tahmid dan tasbih, dibaca lagi membaca maulid habibina Muhammad SAW, menambah insyaallah kecintaan kita kepada Habibullah SAW, ketaatan kita kepada Habibullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Habibina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita fi ta'atillah ma'al lutuf wal aqibah. Di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipimpin oleh Habibina Muhammad SAW, dihadirkan Habibina Muhammad SAW wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin, dan di yaumil qiyamah insyaallah kita semua dapat syafaat Habibina Muhammad SAW dimasukkan dalam jannah ya Allah bi ghairi hisab wal adab bima'iyyati Habibina Muhammad SAW bimurafaqati Habibina Muhammad SAW bersama dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'arafa rasulahu mahabbah وَمَنْ أَحَبَّهُ وَأَطَاعَهُ وَمَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ. Siapa orang yang mengetahui kemuliaan Nabi pasti akan cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia istimewa. ما بعد الله إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما فوق رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى
Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Habib Muhammad SAW. Tidak ada kedudukan di bawah Nabi, di bawah di atas pada Muhammad SAW kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan makhluk yang paling mulia istimewa Habib Muhammad SAW. Ibu ini mau berdamai. Dunia mau berakhir. Sekali menuju jannah yang paling mulia seluruh makhluk Allah Habib Muhammad SAW. Kita beruntung alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ummah marhumah, walaupun umat yang pendek umurnya, tapi keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Habibina Muhammad SAW. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnar. Ini firman Allah dalam Al-Quran telah disebutkan. Orang yang berani ingkar dengan Al-Quran satu huruf saja sudah mujma'aleh, hukumnya kafir. Alhamdulillah. Firman Allah kalau diingkari yang sudah mujma'aleh menjadi murtad. Kalau mengaku dirinya muslim, alhamdulillah. Indah. Firman Allah di atas segala-galanya Allah yang menciptakan dunia akhirat, Allah yang mengetahui segala-galanya secara mendetail. Ini masyhadin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ia dalam Al-Qur'an dicantumkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat manusia. Paling baik umat adalah umat Habib Muhammad SAW. Walaupun nabi-nabi sebelumnya punya umat masing-masing, termulia dan istimewa umat Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tanpa minta alhamdulillah kita jadikan umat Habib Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa alaihi. Mudah-mudahan kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, mentaati Nabi Muhammad SAW, jadikan idola kita Habib Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsiran. Masyaallah, ini Muhammad SAW. Mau raja, mau presiden, mau jenderal, mau rakyat, mau pejabat, sama semuanya. Siapa saja menjadikan Muhammad sebagai umat-umatnya, ikutannya, jangan merasa dirinya besar, enggak ada di depan Muhammad SAW. Harus ikuti Habibina Muhammad SAW. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, ikut Habibina Muhammad SAW. Kalau kita pergi selamat dunia dan akhirat, yang paling dicintai oleh Allah Habibina Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Lubaidin anta sakinuhu laysa muhtad ila suruji. Ya Rasul Allah bil faraji. Ya Rasul Allah
وإرشادهم ومعافاة من الفتن. Berada di malam hari Jumi'al khairu kulluhu billail, dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Malam istimewa dan nunjuk adalah malam hari. Jumi'al khairu kulluhu billail, dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Kejadian Isra Mi'raj di malam hari, nuzul Quran di malam hari, Lailatul Qadar di malam hari. Malam-malam, masya Allah, alhamdulillah, kita kubur di malam hari. Ma'uqidati waliyin wilayatun illa billail, tidak dilantik atau dijadikan seorang wali min awliyaillah kecuali di malam hari. Masya Allah, malam semua malam. Walhamdulillah wa syukur Allah, gerakan hati kita, ringankan langkah kita untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, mengadakan silaturahim, bermuajaah, berzikir, bersalawat, berdoa, membaca maulid Habib Salam, menghadiri majlis ta'lim dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah. Yang sakit diberi sehat dan afiat, diberikan keberkahan oleh Allah. Keluarga yang di sini insyaallah diberikan, dikabulkan hajat-hajatnya. Yang dikirimkan pahala kepada fulan-fulan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Meridai mereka yang sudah meninggal dunia, mengampuni dosa-dosa mereka dan kita semua. Diterima amal ibadah kita, diterima dalam mulia dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit yang tadi kita diberi sehat, luaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Kalau kita dapat banget dasa kita warahmah, anak-anak kita menjadi salihin-salihat, dan mati insyaAllah dapat husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam istimewa dan mulia. Apalagi bulan ini, ketahuilah bulan ini, ingatkan kepada baik bulan ini, kita berada di bulan ke-11 termasuk Asyhurul Hurum, bulan yang istimewa dan mulia. Bulan-bulan Islam ada 12 bulan dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Ini bulan yang paling istimewa, bulan-bulan Islam yang paling pertama kali. Walaupun kadang-kadang kita hitung dengan hijriah 1441 hijriah, tapi kalau Masehi sudah 2000, itu dari segi tahunnya. Tapi kalau bulan-bulannya, paling dahulu bulan-bulan Islam. Tapi di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan-bulan Islam, "Inna syuhur 'inda Allah 12 darjah fi kitabillah yauma khalaqa as-samawati wal-ardh minha arba'atul hurum." Yauma khalaqa as-samawati wal-ardh. Bilangan-bilangan Islam dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan. Dari kapan? Ya Allah, yauma khalaqa as-samawati wal-ardh. Di hari diciptakan langit-langit dan bumi. Kira-kira langit ciptaannya udah berapa tahun? Lebih 10 tahun. Lebih 100 tahun. Lebih 1000 tahun. Lebih 5000 tahun. Masya Allah, yauma khalaqa as-samawati wal-ardh. Ya, kalau masih baru 2000 lebih. Juga tahun-tahun kemarin, tahun lainnya. Tapi bulan-bulan Islam, ya Allah, yauma khalaqa as-samawati wal-ardh. Jadi mulai diciptakan langit-langit dan bumi. Langit bumi ciptaan Allah, makhluk Allah. Yauma sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam, langit-langit dan bumi diciptakan. Yauma khalaqa as-samawati wal-ardh. Dalam bulan-bulan Islam tersebut, ada 4 bulan yang istimewa. Nama syuhur minha al-ba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada al-ba'atun hurum. Talatatun sardun bawahinu fardun. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan sendirian. Dari bulan 11, bulan Dzulqa'dah. Sekarang ini, dan sebentar lagi bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Sesudahnya bulan Muharram, 3 bulan berturut-turut bawahinu fardun, yaitu bulan Rajab.
فرجب رجب شهر الله العظيم تصلوا به الرحمة على التائبين. Ada berzaid syuhur bulan Ramadhan yang paling istimewa dan mulia. Kita sekarang ini bulan 11, tinggal beberapa hari lagi akan masuki bulan ke-12. Kalau dalam kalender jatuh insyaallah hari malam Rabu yang akan datang. Sekarang udah malam apa? Senin. Udah ngantuk ya? Tangan udah jadi cakap. Melek. Malam apa ini? Senin. Besok? Habis Selasa? Nah, malam 12. Itu menurut kalender dengan hisab. Tapi kepastian dengan ru'yah. Hisab sebagai pembantu saja, ada ru'yah sebagai penentu. Ini masyaallah rahimakum. Diperkirakan malam Rabu yang akan datang akan masuki bulan ke-12. Ketahuilah, dalam bulan ke-12 juga termasuk haram, banyak sekali anjuran-anjuran yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan tersebut, di bulan ke-12. Enggak di bulan-bulan lainnya, enggak di Ramadan, enggak di bulan Syawal, enggak bulan Dzulqa'dah, enggak di bulan Dzulhijjah. Apa itu anjurannya? Tentang masalah korban, tentang masalah ibadah haji, tentang masalah puasa di bulan haji, tentang masalah takbir Idul Adha dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali anjuran-anjuran di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah masalah kurban. Kurban yang sebentar lagi dianjurkan untuk kita kerjakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kurban dianjurkan untuk tiap tahun. Tahun kemarin korban, tahun ini korban, tahun depan korban, selama kita punya istitaah kemampuan, kerjakan korban tiap tahun, pahalanya besar, faedahnya besar. Kalau kita mengetahui keutamaan tentang korban, rasa-rasanya kepingin mengerjakan korban terus. Fadilahnya sangat besar, luar biasa tentang korban. Ibadah yang kita lakukan kembali kepada kita masing-masing. Allah tidak butuh daripada ibadah hambanya. Allah tidak membarakan bahaya daripada perbuatan maksiat hambanya. Man amila salihan li nafsi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Siapa orang yang beramal saleh pada nafsi untuk dia sendiri, bersedekah, baca Quran, berzikir, kerjakan salat berjamaah, hadir majlis ta'lim dan lain sebagainya. Ini faedahnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh dari salat kita, Allah tidak butuh dari zikir kita, Allah tidak butuh dari pada sedekah kita. Kembali kepada kita kalau kita mengerjakan amal saleh. Saya ini kita, mumpung kita masih hidup di alam dunia, mau pejabat, mau rakyat, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ibadah kepada Allah. Al-Qayyis man nafsa wa amila lima ba'da maut. Orang Al-Qayyis, siapa Al-Qayyis? Orang yang cantik, orang yang pandai. Siapa mereka Al-Qayyis man nafsa? Ihasabaha, menghitung-hitung amal perbuatannya. Wa amila lima ba'da maut, dan beramal yang di alam dunia yang bermanfaat untuk setelah kematian. Ada orang kaya pak, duitnya triliunan dolar, senjatanya mojol banyak, tanah hektaran, mojol kaya raya, rumahnya ratusan misalkan, mati, kira-kira duitnya di bawah enggak? Senjatanya di bawah enggak? Pabriknya? Masuk kuburan, ya Allah, dibungkus kain kafan. Masya Allah, kain kafan orang kaya tersebut mana kantornya juga. Kira-kira jenderal kalau mati dibungkus kain kafan, kalau muslim dibungkus kain kafan, si jenderal tersebut kaya raya misalkan, ada kantornya enggak? Ada kantornya enggak? Presiden misalkan mati, bisa mati kalau presiden? Mati. Bisa mati. Masih muda presiden 40 tahun misalkan, bisa mati nggak? Bisa. Masih aktif, bisa mati nggak? Bisa. Bisa. Presiden mati misalkan, yuk kaya luar biasa mati, ibu bos kaya nggak ada kantongnya nggak?
si fulan kaya raya tempat. Masya Allah, tak raya kitaran mati di bungkus kainnya pada kantongnya enggak? Enggak ada. Sampai-sampai Pak ngitingan. Sampai-sampai kalau orang dapat pensiunan, kira-kira maaf yang merasakan pensiun, misalkan fulan jenderal masih aktif mati, dapat pensiun misalkan 100 juta pensiun, kira-kira uang pensiun tersebut yang mati yang dapat apa yang hidup? Yang hidup. Kan pensiunnya mati. Yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Kan gitu, si jenderal dapat 100 juta pensiunan, tapi nggak merasa kita mati. Tapi yang hidup yang dapat, tapi yang mati yang dihisab. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Memang anda dapat di mana adik kapal buat untuk apa anda keluarkan? Kalau orang baik makan apa khairun, insyarran. Kalau baik, akan kuburannya menjadi baik. Tapi kalau jelek, na'udzubillah, kuburannya bisa menjadi jelek. Ya Allah, kuburan itu bisa menjadi hufrah fil hufar an-nar. Allah min riyadil jannah, kuburan tersebut. Alasannya fulan dikubur di zaman pahlawan. Tapi tidak ada, bukan zaman pahlawan, bukan artinya anti siksaan. Betul-betul? Kira-kira ada tulisan enggak? Zaman pahlawan, anti siksaan. Ada enggak? Tidak ada, walaupun di zaman pahlawan, lihat perbuatannya. Kalau orang baik akan senang dapat pahala dari Allah, kuburan menjadi gembira luar biasa. Tapi kalau jelek, suka korupsi atau maksiat, na'udzubillah min dzalik, atau memberikan izin tentang maksiat, atau bikin undang-undang maksiat, celaka luar biasa dan kubur, bahkan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Hati-hati, saya ingatkan paling saya dan hadirin semuanya. Hati-hati. Kita beramal soleh harus ikhlas lillahi ta'ala. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, pakai ya. Inna sesungguhnya salatku, kalimatku di sini, mau laki mau perempuan, mau pejabat mau rakyat, mau pemerintah mau melarat, mau tua mau muda, inna salati. Lihat kalau kita mengerjakan sholat saja, di dalam mengatakan sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, karena Allah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Jangan berpura-pura Pak, ya Allah, jangan berpura-pura dalam ibadah kepada Allah. Hati-hati betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Mau kita hidup di alam dunia, gunakan untuk akhirat. Kira tamat semuanya Pak, tahu jamat? Calon? Mati. Pasti mati. Enggak tua, enggak muda. Ini masyarakat rahimahullah. Yang muda merasakan dari yang tua, kadang-kadang bulan dulu. Ada gak kira-kira ibu dengan anak? Anak tua kan ada gak? Ada. Yang sehat dengan yang sakit? Sehat duluan ada gak? Kaya dengan? Kaya duluan ada gak? Pejabat dengan anak? Pejabat duluan ada gak? Ada. Ya Allah. Biasanya kalau udah tua mati tua biasanya. Yang sakit duluan itu biasanya. Tapi kadang-kadang yang muda dulu, kadang-kadang yang sehat dahulu, kadang-kadang yang kaya dahulu, kadang-kadang pejabat dahulu. Hati-hati. Kalau mati pasti, wallahu alam. Tapi pasti kematian tersebut siap, malam, mau pagi, mau sore. Persiapan kehidupan kita di dalam dunia sangat singkat untuk akhirat. Ya Allah, ke masjid, kerjakan sholat sampai tua. Yang sudah tua baru ke masjid, ada gitu. Udah tua, udah wal asli. Udah habis maghrib baru ke masjid. Masya Allah. Masuk masjid sampai tua. Masuk masjid sampai mati. Ya gitu. Ada orang masuk masjid, kalau sudah mati baru masuk masjid. Bukan jadi makmum enggak,
wala jadi imam depan imam alias mati. Mati. Tama di. Mod. Moder. Tamoda. Mam. Mampus. Ya Allah. Oh itet. Itet. Masya Allah. Mam gagak. Imam gagak. Banyak imam. Meremah. Dibungkus lagi. Dia masuk dimasukkan. Masya Allah. Hati-hati kalau dia mati pasti masya Allah ibadah kepada Allah mumpung kita hidup di dunia dari amalul akhirah darul jaza dunia tempat beramal akhirah tempat balasan dari Allah. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini sebentar lagi kita akan memasuki malam 12 yaitu malam ke bulan ke-12 bulan Dzulhijjah yang mana ada anjuran banyak sekali di antara jangan sampai lupa udhiyah kurban anjuran kurban berbeda dengan akikah walaupun ada persamaan berbeda apa bedanya di antara perbedaannya kalau akikah seumur hidup sekali saja di bulan kapan saja bisa lahir di bulan Muharram hari ketujuh yang ada kita akikah. Lahir di bulan Rabi, hari ketujuh mengadakan akikah. Lahir di bulan Rajab, hari ketujuh mengadakan akikah. Tapi kalau di dalam masa korban, pasti di bulan Dzulhijjah tanggalnya ada, yaitu tanggal tertentu 10, 11, 12, 13, waktunya 4 hari. 10 hari Nahar Idul Adha. 11, 12, 13, Ayyamut Tasyrik, hari-hari Tasyrik. Sampai Nabi kata, kullu ayyamin tasyrik dhabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah tempat banyak balehan. Maka hendaklah kita ingat dari mulai malam 1 Dzulhijjah Nabi katakan dalam hadisnya, "Idza ra'aytum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Apabila kalian mengetahui maksudnya bulan Dzulhijjah, kemudian kalian merencanakan akan mengadakan korban, hendaklah menahan diri dari potong kuku dan potong rambut. Jadi mulai malam Rabu akan datang insyaallah, bagi yang mau korban saja, sudah ada persiapan mau korban, mau dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, semampunya masing-masing merencanakan korban. Nah, dari mulai malam 1 Dzulhijjah, hitung dari malam maghrib karena hitungan Islam dari malam maghrib bukan jam 12 ke atas bukan jam 12.00 enggak dari mulai maghrib idza ra'aytum hilala dzulhijjah dari mulai maghrib malam Rabu yang akan datang insyaallah malam 1 Dzulhijjah yang penting malam 1 Dzulhijjah kepada ru'yah kalau sudah masuk malam Dzulhijjah kemudian merencanakan akan mengadakan korban, maka orang tersebut jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai pelaksanaan korban terlaksana. Mungkin melaksanakan korban tanggal 10-nya, mungkin tanggal 11, 12, 13-nya, terserah masing-masing semampunya masing-masing. Dianjurkan bagi orang yang korban saja, bukan keluarganya. Yang mau korban saja, bukan penerimanya, yang mau korban saja, hendaklah menahan diri dari potong kuku dan potong rambut. Jadi kalau potong kuku dan potong rambut, ya sebelumnya. Kebegitu malam 1 Dzulhijjah, udah jangan potong kuku, jangan potong rambut. Bagi orang yang mau berkorban. Dan dianjurkan korban tersebut, kalau bisa kita ada kemampuan tiap tahun. Kemarin korban, sekarang korban, korban, tiap tahun korban. Jangan maaf-maafkan, dia hanya menerima saja. Apalagi hitung-hitung, dapat kira-kira dari korban berapa? 5 kilo, 10. Masya Allah, berapa banyak kita berikan kepada mereka. Korban bisa orang fakir, bisa orang miskin, orang kaya juga boleh. Ini masa korban berbeda dengan zakat. Kalau zakat tidak bisa diberikan kepada orang kaya. Tapi kalau korban bisa orang miskin juga orang kaya boleh. Tidak memberikan korban.
Tapi hendaklah kita bisa berkorban semampu kita. Kalau enggak bisa tiap tahun, sering-seringlah berkorban. Kalau enggak bisa juga, pernah berkorban. Jangan sampai enggak sama sekali. Lupa ya dulu, kapan lupa ya dulu. Karena enggak bisa. Kalau bisa berkorban, mungkin kumpulkan duit 5.000, 25.000, 10.000, 100.000, kumpulkan. Begitu Mas Budul Hijjah sudah bisa beli kambing, beli kambing. Kira-kira kambing berapa ya sekarang? Ada nggak 100 juta? 50 juta? 25 juta? Paling-paling berapa? 3 juta, paling-paling 3 juta. Masya Allah, kalau ada kemampuan. Tapi kalau tidak mampu, minimal sedikit niatkan azam. Azam artinya niat atau merencanakan akan korban. Kalau bisa, laksanakan. Kalau enggak bisa, ya sudah, namanya enggak bisa. Kalau kita punya istri, punya anak, wajib memberikan nafkah kepada mereka. Dahulukan wajib dibandingkan sunnah. Adapun korban ada sunnah muakkad. Tapi kalau mampu, laksanakan korban, jangan tidak. Setidaknya azam, rencana. Kalau mampu laksana, kalau enggak mampu, enggak ada yang mati. Sudah merencanakan mau korban, insya Allah dapat pahalanya korban. Jadi mulai malam Rabu, insya Allah akan datang. Kalau bertepatan Ru'yatul Hilal malam ke-12, maka hendaklah jangan potong kuku, jangan potong rambut bagi orang yang mau berkorban saja. Dan fadilah keutamaannya luar biasa orang yang berkorban. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, ma'amila ibn Adam yawman nahar amalan ahabba ilallahi ta'ala min hirakati jamin wa innahu latadi yawmal qiyamah yakuruniha wa adghafiha wa ja'alha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yakur'ab fatibu biha nafta. Tidak beramal seorang anak Adam, ma'amila ibn Adam yawman nahar, pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, ma'amila ibn Adam yawman amalan ahabba ilallah ta'ala min hiraqati damin, yang lebih dicintai Allah melebihi daripada hiraqati damin, yakni berkorban. Amal korban ada amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari nahar, arti hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Masya Allah, wa innahu latadi yawmal qiyamah fi quruniha wa adlafiha wa aj'alha. Nanti di yawmal qiyamah kelak binatang yang dikorbankan tersebut akan dihidupkan kembali fi quruniha dengan tanduk-tanduknya, wadlafiha dengan kuku-kukunya, wasyariha dengan rambut-rambutnya. Kira-kira kalau korban tanduknya dimakan gak? Kukunya? Rambutnya? Ada yang makan kuku? Gak ada. Tapi nanti dia akan dihidupkan kembali semuanya, termasuk kukunya, termasuk tanduknya, termasuk rambut-rambutnya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla min makani qabla an yaqa'a qadibu biha nafsa. Sesungguhnya darah sebelum menetes ke bumi, ketika kita motong kambing kan dekat dengan bumi, tidak lewat sini saja motong kambing, darahnya keluar sebelum menetes ke bumi, darahnya sudah mendapat kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tunggu dibagi, enggak. Begitu disembelih, sebelum darahnya menetes ke bumi, pada dekat dengan bumi, sudah mendapat kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatibu biharafta, senangkan diri kalian, yang di dalam masalah berkorban. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, maha Allah, apa ini korban ya Rasulullah? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, sunnah perbuatan ayah kalian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kali diperintahkan untuk udhiyah berkorban, bukan dengan binatang, Pak. Dengan apa? Anak. Dengan anaknya. Anak.
Kalau kita gimana? Korban dengan anak kita apa dengan ngambil? Walaupun anaknya bisa ke suratu, enggak dengan anak, dengan binatang. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, ulah azmi abulah.